Halo semuanya, saat ini kita sedang berada di The Ascott, Jakarta. Nah, lokasinya ini tuh tinggal selangkah aja nih dari Tamrin dan Grand Indonesia. Mau lihat seperti apa propertinya? Langsung masuk yuk! Nah, kalau biasanya kita ada di hotel, sekarang kita ada di Ascott Jakarta, yaitu service apartment. Nah, di sini itu kita bisa short dan juga long stay. Di sini servisnya itu seperti hotel, tapi isinya katanya selengkap rumah. Penasaran seperti apa kamar dan fasilitasnya? Langsung kita lihat aja yuk! Ascott has upgraded its loyalty program, Ascott Star Rewards, or ASR, to offer more rewards for members bookings made via direct booking to website discoverasr.com. ASR members can enjoy priority check-ins, birthday discounts, e-vouchers, and look forward to brand-specific arrival experiences. Sekarang kita akan lihat kamar 3 bedroom premier. Nah, kalau tipe kamar yang ini pas banget nih buat keluarga karena ada 3 tempat tidur yang tersedia di sini. Ada di sana dan juga pastinya ada dapurnya. Yuk langsung kita lihat. Kali ini kita akan memasuki kamar 2 bedroom premier. Langsung kita lihat yuk. Nah, kali ini kita memasuki tipe 2 bedroom premier yang mana lagi-lagi masih lengkap karena ada dapur dan juga 2 tempat tidur. Langsung yuk kita lihat aja ada apa aja di dalam.
Nah, di sini itu lengkap banget karena di sini ada mesin cuci dan lengkap juga ada deterjennya. Ini di sini udah disediakan. Di sini ada microwave, di sini ada tempat cuci piring, dan di sini ada peralatan makan seperti piring dan juga mangkok. Di sebelah sana ada kompor buat yang mau masak dan juga oven. Sementara di sebelah sini ada kulkas, dan di sana itu ada dispenser air. Jadi lengkap banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke kamar tipe one bedroom premier. Oke, kali ini kita akan masuk ke kamar studio premier. Nah, ini dia tipe studio premier. Nah, biasanya kalau misalnya di kamar lain itu kamarnya disekat, kalau di studio premier ini begitu masuk kita langsung melihat ke arah kasur. Tetap ada living roomnya, cuma mungkin tidak sebesar kamar-kamar yang lain. Dan di sini juga uniknya adalah dapurnya ini ada barnya kayak gini nih, jadi terbuka kayak gini.